anjing. Dan pakai umpan ikan terbang. Ikan terbang ikan indosiar akan dijadikan umpan oleh angler andalan Aksan. Ini katanya cincin selamat. Cincin satu lagi keberuntungan. Hey, ini aku dikatakan dibakar aja nih. Kecapean merondo. Kecapean kecapean. Ikan saja di rumput ya. Oke. Coba keberuntungan dengan umpan ikan indosiar. Oke oke. Huh, gila. Mancing. Ada mancing dengan pancing pakai pelampung. Kenali cuma pakai penutup wajah lindung dari air panas cahaya matahari. Kita kembali ke rumput sana. Gas full tancap tanda sampai saya mengganggu. Oke, oke. Bismillah, semoga naik. Sang maestro di gabus, Aksan. Siap untuk semoga naik. Bismillah.
dan rekan Bayu. Selama yang lain sibuk gulung kembali kembali ke sana lagi magabus. Menarik ikan tuna ya, semoga lanjut dengan selamat. Oke, saat ini kita menjemput rekan kita yang di atas gabus, tampaknya telah menyelesaikan perlawanan monster tunanya. Sigap para BK, Koda Aswar, Irfan, Rafi, Jamal. Oke, oke. Lagi baring-baring di sana. Sasa. Tampak baring-baring. Kecapean tampaknya. Oke, oke. Kita bereskan dulu tombanya. Oke. Kita menjemput teman Aksan dan Bayu yang telah ini perlawanan monster tunanya. Kita lihat asik di kopi lagi ganti asik mantap eh. Siap dinaikkan. Gacu dong. Mantap guys. Ini dia. Ini jagonya lagi. Aksan. Dia lagi guys. Aktor terbaik ini guys. Nah, oke. Mantap guys. Mancing mania mantap. Monster tuna. Asik, Kamis manis. Landed lagi. Eh. Nah, sekitar 70 kiloan ini. Oh iya, 70 kiloan. Kopi Marimas lagi. Oke, saatnya untuk disayus. Beginilah prosesnya ketika baru naikkan langsung untuk disayus. Disayus itu pengambilan insang.